Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Ansyad Ambai menyatakan di Indonesia masih banyak jaringan teroris yang belum ditangkap. Hal ini dikarenakan akibat kurangnya bukti yang dapat mendukung penangkapan terhadap para teroris ini. Bentuk menjadi Indonesia Timur, tapi ini sama. Satu link, jangan ragu-ragu lah ya. Hal ini diungkapkan Ansyad Ambai usai mengunjungi ruang jenazah RS Polri guna melihat kondisi keenam jenazah terduga teroris yang tewas dalam penggerebekan di Ciputat Selasa lalu. Sementara itu menanggapi keluhan atas tindakan tim Densus 88 yang melakukan penembakan terhadap para terduga teroris, Ansyad mengungkapkan istilah terduga teroris hanyalah soal penyebutan saja. Keenamnya telah terbukti terlibat serentetan peristiwa penembakan polisi. Ini kemudian di Poso mereka jadikan pusat pelatihan membentuk menjadi Indonesia Timur. Tapi ini sama, satu link. Jangan ragu-ragu lah ya. Istilah terduga itu istilah yang dikembang-kembangkan di istilah pasaran itu ya. Teroris bukan terduga. Artinya di ya, dimanapun ya teroris. Berarti itu bukan terduga lagi ya, dia teroris ya, pasti ya. Teroris. Iya. Teroris orang sudah bunuhin orang, sudah ngerampok bank mau dibilang.